Masih jujur. Amin Rasul. Halo. Ini memang musim ngilang. Dia aku muncul gitu. Iya, ambil kosongan. Iya, ini makanya gua. 1, 2, 3. Wah, keren. Bisa ngilang gitu ya? Iya dong, punya ilmu. Keren banget. Hari lagi pakai baju apa nih? Apa namanya? Kostum apa itu? Namanya Ultraman. Ultraman. Lord Haris lagi pakai baju apa? Baju oranye. Oh iya, baju oranye. Betul banget. Terus kesini tadi naik apa? Kita hari kita naik apa tadi? Hari ke sini naik apa tadi? Ke sini. Naik mobil. Tapi bohong. Naik mobil. Bagus mobil. Banget. Mobil katanya. By the way, kalian tahu enggak sih kita kan udah mau memasuki bulan suci Ramadan nih, bulan puasa. Pada tahu enggak bulan puasa itu apa? Bulan suci Ramadan itu apa? Puasa. Biasanya aku puasa enggak? Puasa sih. Puasa. Haris puasa enggak? Puasa. Berapa hari puasanya? Dua hari doang puasanya. Terus lebaran? Iya. Lebaran. Wakwal lebaran? Lebaran. Kalau lebaran beli baju baru gak? Hah? Beli baju baru gak? Kalau lebaran pasti beli baju dong. Beli baju baru? Biasanya beli baju barunya warna apa? Belum tahu. Haris suka beli baju baru gak? Gak suka? Berarti sukanya beli kacamata. What? Berarti nanti lebaran pakai baju itu ya, biar keren. Apa kacamata di apa di tas? Oh, berarti kacamata sama tas aja, bajunya nggak usah baru nggak apa-apa. Oh, berarti pakai yang lama ya. Itu namanya emang hemat, bagus banget. Pada tahu nggak bulan puasa itu tanggal berapa sih? Tanggal 22. 22 apa? Tanggal 2 Maret. 22 Maret. Betul. Kalau Haris tahu nggak bulan puasa itu tanggal berapa? Tanggal Mei? Iya. Tanggalnya? Tanggal Mei. Tanggal berapa? Berarti bulan menurut Haris bulan puasa itu tanggal 1 Mei. Oke. Kalau puasa pernah enggak buka puasa diem-diem? Kalau kata orang sekarang tuh bilangnya budi. Buka puasa diem-diem. Atau jadi apa? belum waktu maghrib, tapi aku udah makan, udah minum gitu. Pernah enggak? Enggak pernah. Berarti selama ini kalau puasa sambil nunggu azan. Oh, sampai nunggu azan. Full terus ya tuh 30 hari ya puasanya. Iya. Keren nih. Ini baru nih namanya murid teladan. Kalau Haris? Ya. Kalau Haris puasanya pernah enggak buka diem-diem? Enggak pernah. Pernah lah. Pernah. Terus kalau buka merokok. Puasanya merokok. Iya. Kalau buka puasa biasanya jam berapa? Kalau Haris? Puasa. Iya. Puasa 3 hari. Buka puasanya jam berapa? Jam 8. Jam 8 malam. Berarti jam 8 malam, Pak. Maghrib kali. Jam 8 sore ya buka puasanya 8 sore. Jam 8 subuh. Itu mah seharusnya baru sahur dulu. Sahur. Sahur. Sahurnya berapa kali? 4 kali. 4 kali. Banyak banget ya. Kita sekali sahur aja tuh kayak udah kenyang banget. Ini 4 kali loh. Wah, keren banget nih Haris nih. Apa nih? Gue gak kuat liat ke Haris. Pada tahu gak alasan kenapa sih kita harus puasa? Mau puasa? Iya, kenapa kita harus puasa? Mau puasa. Kalau Haris, kenapa kita harus puasa? Ada apa nih? Apa uang? Maksudnya? Dapat uang. Jadi puasa itu untuk mendapatkan uang? Bukan gitu dong. Puasa itu, kita itu sebagai orang Islam diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasanya itu di bulan suci Ramadan. Iya. Selama berapa hari tadi, Wow? Puasanya? Berapa hari ya? 30 hari. 30 hari, abis puasa 30 hari, abis itu kita ngapain? Lebaran. Iya, betul. Lebaran apa? Lebaran Idul Fitri. Idul Fitri. Haris, biasanya habis puasa kita ngapain?
Suara. Iya, bersuara, betul. Soalnya lebaran itu kan kita harus bertakbiran kan, jadi itu tuh harus mengeluarkan suara. Yeah. Betul banget. Terus kalau puasa, menu buka puasa favorit waktu apa? Saya tuh ya bang, pertama gorengan dulu. Gorengan? Iya. Yeah. Gak minum dulu? Ya, yeah, minum, kadang-kadang air campur. Oh, air campur. Air campur, paling gorengan dulu, lontong. Oh gitu, nah, banyak banget habis ya? Habis itu, perutnya masih apa? Masih belum... Belum kenyang? Masih lapar, tambahin makan nasi. Oh, mantep tuh. Itu kenapa pakai kacamata itu ceritanya? Buka. Terus pakai apa? Rambut kepala. Oh iya. Ikat kepala. Haris, biasanya buka puasa sukanya pakai apa? Ya. Buka puasa? Daging. Pakai daging? Wah keren banget loh. Dia buka puasa pakai daging teman-teman. Daging ayam. Terus daging ayam, abis itu? Daging sapi. Daging sapi, abis itu? Daging babi. Oh. kita puasa berbuka puasanya pakai daging babi ya. Oh ya, mungkin baru daging ini kambing. Oh, lengkap ya. Semua daging ada tuh di meja makan ya untuk buka puasa. Kuat-kuatnya alok arit dah. Haris, kita kan orang Islam. Kan enggak boleh tahu makan daging babi. Mari. Tapi Haris makan daging babi. Berarti dosa dong. Ya. Dosa dong. Enggak. Agak bingung ya. Buka puasa pakai daging babi loh teman-teman. Agak berbeda ya salah satu ini. Kalau Wakwau aslinya dari mana? Hah? Aslinya Wakwau. Asli. Asal-asal. Kota mana? Jakarta. Jakarta. Tahu nggak menu buka puasa yang paling terkenal di Jakarta itu apa? Kenal apa ya? Belum apa sih? Apa? Kan aku nanya. Ya, tapi aku nggak tahu apaan. Aku nggak tahu. Biasanya kalau dari Jakarta tuh apa ya? Kolak sih biasanya ya. Setahu aku juga. Kita nggak tahu juga. Kalau Haris asalnya kota mana? Dari mana? Gorontalo. Makanan favorit di Gorontalo tuh apa? Boloa ya. Boloa. Boloa tuh apa ya? Boloa itu dia penama apa? Boloa gatal. Boloa kering. Bolu kering. Iya. Oh, bolu. Bolu. Bolu, bolu kering. Bolu kering maksudnya. Boloa. Bolunya bolu kering. Rasa apa biasanya? Ya. Rasa apa biasanya? Garam. Bolu rasa garam berarti asin ya teman-teman ya. Biasanya kan bolu rasa coklat. Dempiski. Hah? Dengan apa? Mari. Garam dengan apa? Kecil. Apa itu? Apa itu? Cio. Hah? Ya. Itu bolu dengan cium gimana ceritanya? Cium lah. Oh, makan bolu sambil dicium mungkin ya? Gini itulah. Ya, ya. Agak anti mainstream juga ya ini ya bintang tamu kita yang ini. Bolu apa itu? Siapa? Mafri. Bolu. Kenter. Oh, ternyata boloa ya. Boloa itu tuh ikan teri maksudnya. Jadi makanan khas favorit di Gorontalo itu ikan teri. Dikirain ya bolu. Dia nutup mata mulu. Kenapa mungkin. Ini cahaya terlalu terang ya di mata dia ya. Kenapa sih tutup mata mulu tuh? Ngantuk. Gelap. Justru kalau ditutup itu jadi gelap. Gelap ke sana tuh. Bukalah. Anjay. Anjay. Haris, syarat wajib untuk puasa tuh apa? Ya. Syarat wajib kita untuk puasa. Silam. Silam. Apa silam? Silam begini, silam begini. Oh, Islam. Maksudnya beragama Islam. Oh, jadi orang Islam itu wajib berpuasa, itu betul. Abis itu wakwau, apalagi wakwau? Kalau puasa itu apa? Sholat sih. Oh, sholat. Sholat, terus apa gitu. Oke, terus apa lagi? Paling, kalau di bulan puasa ini paling ngaji, baca Al-Quran. Oh,
Berarti Wako ngajinya cuma di bulan Ramadan doang? Iya, ramai mana anak muda. Oh, berarti abis sholat raweh, ngaji bareng-bareng di masjid gitu ya? Kadang-kadang kayak pernah kumpul sama anak muda sampai jam 3, sampai bangunin orang sahur. Ngapain tuh ngumpul sampai jam 3? Bahas apa? Ngaji. Ngaji? Iya. Oh, terus kalian bangunin sahur itu ya? Pakai apa sih itu yang gendang-gendang gitu? Oh, dia lagi ini. Outfit check ceritanya ya. Oke, dia pegel ya teman-teman ceritanya. Gue rada bingung nih jadinya. Haris, biasanya abis sholat raweh tuh Haris ngapain? Santai lah. Santai? Haris nggak ngaji? Nggak. Siapa itu? Ibu. Oh, ibu. Haris pernah nggak bangunin orang sahur? Yang pakai gendang gitu keliling-keliling, sahur gitu, pernah nggak? Sahur kan cuma pakai bulu. Pakai bulu. Bulu? Bulu pasang lampu, taruh di botol. Oh. Taruh di bulu itu botol. Oh, buat bangunin orang-orang ya? Obor. Oleh obor. Potong obor. Yang pakai apa? Pakai minyak tanah atau di bulu? Baru pakai apa? Daun kelapa. Bunyinya kayak gimana tuh? Ya. Bunyinya. Bunyi. Bunyi. Obor. Oh, bunyi obor. Sama petasan. Begini. Gimana bunyi petasan? Tah. Itu lebih kayak suara limpuk orang ya sebenarnya ya. Perak. Berarti hari setiap bulan Ramadan itu sering main petasan ya? Iya. Beli di mana petasannya? Pasar. Di pasar. Kalau mahal. 20. Berapa? 20. 20 apa? 20 rupiah. Oh, 20 rupiah. Itu murah dong ya. Kalau aku suka enggak beli petasan? Hati-hati. Kalau dulu pernah main petasan. Paling apa tuh yang petasan apa tuh? Petasan korek. Aduh, enggak tahu lagi. Ini terus dilempar. Terus bunyi. Bunyi. Oh, bunyi. Bunyi gimana? Pratak. Mana bunyinya? Dar. Itu temennya kenapa? Cilu. Mbak. Jangan ditutup mulu, nanti gelap beneran. Kalau Wako tahu nggak, kalau misalnya kita lagi puasa, terus batal, itu batalnya karena apa? Batal. Apa aja hal yang bisa bikin puasa kita itu batal? Karena kalau kita puasa batal, kadang ngeliat orang puasa gitu, orang lagi makan, itu batal. Kan ngeliat doang, emang Wako abis orang ngeliat orang lagi makan, Wako ikut makan? Enggak, Mang. Apaan? Misalnya jangan nggak puasa nih, kita lagi puasa. Kita kalau jangan kita ngingetin dia makan, niler, aduh pada pengen nanti batal. Oh, berarti kalau ngeliat orang lagi makan pas kita puasa itu salah satunya bisa batal ya? Kalau Haris? Haris. Hal yang bisa ngebuat puasa batal tuh apa? Kalau misalnya Haris lagi puasa, terus tiba-tiba batal, itu biasa Haris lagi ngapain? Gara-gara apa? Gara-gara apa itu hidung? Kenapa hidungnya? Seka. Apa itu? Apa itu? Apa itu maksudnya? Makan imus kali. Wah, bawa imus sebelah. Kok saya rada bingung ya maksudnya apa nih? Apa nih? Ini. Maksudnya tuh apa? Hidungnya kenapa pas lagi puasa? Hidung. Ambilkannya belum. Gale. Gatel. Oh, ngupil. Maksudnya digaru-garu. Oh, maksudnya ngupil ya? Iya. Oh, alah, itu bisa membatalkan puasa. Emang iya? Iya. Gue nanya lagi. Jadi ikutan linglung juga gue. Tahu nih gue nih, dua alasan yang bisa membatalkan puasa. Rada beda ya. Sumpah gue udah. Yo. Tanya yang lain. About what? Belum. Gua tau ini garing banget. Waktu ini apa namanya terawih ngapain aja? Tenang gak bercanda, tenang gak ketiduran, ya apa? Bulan puasa itu kan biasanya banyak tuh remaja-remaja yang suka perang sarung.
tahu nggak perang sarung? Perang. Perang sarung. Ya. Pernah nggak waktu ikutan perang sarung? Kalau dulu saya pernah sih. Pernah. Dulu. Sama siapa? Satu kampung. Duel tuh ya, perang sarung tuh. Setiap abis terawih tuh biasanya ya. Iya, di belakang dia. Iya kan, abis terawih kan biasanya tuh. Kurang. Seru banget kan? Tapi sakit gak? Hah? Sakit gak kalau kena? Paling apa? Beneran sih. Beneran? Apa perang? Bukan masalah sarung nih. Kan sarung kan dibikin dulu. Dibikin. Terus kalau kena sakit gak? Enggak. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak ya. Mungkin pas lagi enggak kena itu berarti enggak sakit. Kalau Haris? Haris pernah ikutan perang sarung enggak? Kenapa? Padahal suruh tahu. Perang sarung, tahu enggak perang sarung? Ya. Perang sarung. Perang sarung. Tahu perang sarung? Kali apa ya? Tika. Makanya pakai sarung. Pakai sarung? Pakai sarung putih. Iya, sarung buat sholat, tapi kadang abis terawih itu sarungnya suka buat dimainin gitu, pernah nggak? Sama kipas angin. Kipas? Bukan kipas. Oh iya, muter-muternya kayak kipas angin ya, muter-muternya kayak kipas angin. Tapi main-main perang sarung pernah nggak? Pernah. Kalau biasa di Gorontalo itu abis terawih main apa? Ada permainan apa? Dari siapa? Aduh, gue nggak ngerti. Tali japang. Tali japang tuh apa? Apa tuh? Tali japang. Yang gulung-gulung. Oh, tali yang apa tuh? Lingkaran. Lompat tali. Jadi nama tali itu rupiah. Oke, main. Oh, yang ini. Tali. Sama layang-layang, dik layang-layang. Haris, denger-denger katanya Haris pernah azan jam 12 malam. Itu ngapain? Kok azan jam 12 malam? Azan apa? Azan apa itu jam 12 malam? Tidur. Mungkin maksudnya azan sebelum tidur ya, tapi emang ada azan sebelum tidur? Itu ngapain Haris? Kok bisa azan jam 12 malam tuh? Kenapa Haris? Santai lah. Kan kalau azan itu kan sholat. Iya betul, azan itu untuk memanggil kita untuk sholat. Biasanya adanya di apa aja? Azan subuh, zuhur, terus maghrib. Habis sholat tidur. Itu kenapa? Kok bisa azan jam 12 malam? Emang gak diomelin sama tetangga? Dibiarin aja gitu. Terus Haris azan aja gitu sampai selesai. Loh. Azan zuhur jam 12. Lohor tuh zuhur kan? Azan lohor jam 12 malam. Ya. Azannya di mana? Azannya di mana azan? Di rumah. Bukan di masjid. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat Sony Wakwau dan juga Lord Haris udah datang ke acara Ngalor Ngidul. Terus juga Lord Haris nanti gak boleh makan babi ya. Kan Lord Haris orang Islam gak boleh makan babi. Buka puasanya pakai daging ayam aja itu udah enak banget. Sama sop buah tuh, kayak sop wakwau buah, iya, sop, buah. Sop buah tuh enak banget. Oke? Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton acara kita hari ini. Bye-bye.